Sanggar Betawi Firman Muntakun sejak Januari 93 ketika ayah saya wafat. Sebetulnya sanggar ini didirikan pada 5 Mei 1978. Waktu itu sanggar itu masih satu yang langka. Kesenian Betawi saat itu yang baru terkena, yang sudah terkena baru topeng gitu. Topeng memang gampang promo. Padahal kesenian Betawi cuma bukan cuma itu saja. Nah, dengan kemampuan bapak yang terbatas, dia memilih fokus kesenian musik samrah. Samrah Betawi benar-benar asli Betawi, bukan seperti Melayu yang seperti dan tradisional. Yang datang kapalang pintu minta tari, minta ini. Saya pikir apa yang bisa dipelajarin, kenapa enggak minta lelong untuk waduh ya, karena kita udah biasa gitu ya, biasa sehari-hari kan bercanda apa sedikit menghayal dikit ya, bisa aja akhirnya. Kalau di DKI emang mahal bayarannya, lumayan. Kalau yang menanggap Pemda itu lumayan lah, dua kali lipat dari tapi kan jarang. Kita memang murah ya, sanggarnya murah meriah. Kadang suka di ini juga sama sanggar. Saya pikir kalau yang nanggap orang-orang di kampung, hajatan di kampung buat beli dagingnya aja masih ngutang, masa buat hiburannya sampai jutaan gitu, saya nggak tega. Ini kalau kita perhatikan sangat kurang serius kalau boleh saya katakan ya, pembangunan kebudayaan ini di DKI ini saya pikir perlu lebih ditingkatkan lagi ya, apalagi kalau menurut saya pemerintah DKI itu harus memperhatikan Bamus Betawi. Suka atau tidak suka, Bamus Betawi merupakan refleksi kumpulan organisasi dari mahasiswa profesi semua. Yang duduk di sana adalah bukan tokoh-tokoh masyarakat Betawi. Melibatkan mereka itu juga melibatkan mendorong peningkatan Jakarta berbudaya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa yang menarik bahwa Bamus Betawi itu anggaran dasar rumah tangganya itu mengakomodir setiap suku ya, siap apapun yang tinggal di Jakarta, mereka menghargai budaya Betawi, mereka bisa kita anggap orang Betawi. Bisa kita lihat misalnya mungkin Pak Jokowi kita panggil Bang, banyaklah yang kita panggil Bang Ali, Bang Yos ya, mereka bukan orang Betawi tapi karena beliau pemimpin kita, apresiasi budaya Betawi luar biasa. Mungkin Bang Jarot juga nih, dikit-dikit lagi mau berakhir ini. Coba kita sudah ngasih hadiah kita pergub ini, mudah-mudahan yang selanjutnya nanti Bung Anies juga bisa melanjutkan bahwa Betawi adalah bagian atau refleksi dari ikon kebudayaan Indonesia di Jakarta.